Pemirsa, akses jalan di Kecamatan Marosobo Ilir mengalami kerusakan parah. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses yang dimiliki masyarakat jika ingin pergi ke ibu kota kabupaten. Beginilah kondisi akses jalan yang berada di Desa Danau Embat, Kecamatan Marosobo Ilir. Jalan yang licin bahkan berlumpur ini membuat masyarakat menjadi cemas dan ekstra hati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Holidi, perangkat Desa Danau Embat, saat dikonfirmasi mengatakan dengan kondisi musim hujan saat ini membuat akses jalan di Desa Danau Embat mengalami kerusakan yang parah. Dirinya menambahkan akses jalan tersebut merupakan satu-satunya yang bisa ditempuh jika ingin ke ibu kota Muara Bulia. Bahkan jalan ini juga menuju Desa Terusan dan desa lainnya. Akses jalan ini juga ditempuh untuk mengeluarkan hasil perkebunan seperti sawit dan karet. Bahkan anak-anak sekolah juga menempuh jalan tersebut. Holidi berharap agar pemerintah Kabupaten Batanghari dapat segera memperbaiki akses jalan tersebut, apalagi saat ini musim hujan, dan bisa melumpuhkan akses jalan yang satu-satunya dimiliki masyarakat ini. Pemerintahan Desa Danau Embat, yang khususnya selaku masyarakat desa, yang kita rasakan selama bencana alam banjir ini ya, kesulitan lalu lintas kita seperti yang kita lihat pada hari ini, semakin hari hujan semakin lebat, ya semakin dalam air, ya jadi lalu lintas kita ya terkendala lah, begitu Mas. Juni Firdaus, JEK TV melaporkan.